Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan kegiatan berikut. Nyanyikan lagu cemara. Bernyanyi sambil menari. Tarikan gerakan meniru tumpuan. Lakukan kegiatan ini bersama temanmu. Pernahkah kamu berbuat salah? Apa yang kamu lakukan jika berbuat salah? Kamu hendaknya meminta maaf. Bacalah teks di bawah ini. Menyampaikan permintaan maaf. Siswa dan Dinda bermain bersama. Siswa dan Dinda bermain boneka. Tanpa sengaja siswa merasakan boneka Dinda. Siswa merasa bersalah. Siswa kemudian meminta maaf kepada Dinda. Siswa, maaf Dinda, saya tidak sengaja merusakkannya. Iya siswa, tidak apa-apa. Tetapi boneka jadi rusak. Tidak apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Saya masih punya mainan yang lain. Lakukan begitu. Kalau begitu, biar saya ganti boneka. Tidak usah siswa. Baik Binda, terima kasih. Ini bawahnya. Apas. Bermain bersama adalah pengalaman menyenangkan. Bermain dengan teman sangat menyenangkan. Saat bermain ada hal-hal yang boleh dilakukan, ada juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Hal-hal tersebut disebut aturan. Saat bermain juga ada aturan. Aturan bermain harus diperhatikan. Minta izin saat ingin meminjam mainan teman. Kamu tidak boleh merebut mainan temanmu. Jika meminjam harus dikembalikan. Ucapkanlah terima kasih setelah dipinjami. Jagalah mainan yang kamu pinjam. Kamu tidak boleh merusak mainan temanmu. Jika tidak sengaja merusakkannya, minta maaflah kepada temanmu. Setiap aturan di rumah harus ditaati. Dengan menaati aturan, hidup menjadi lebih teratur. Ada aturan bermain di rumah. Coba sebutkan aturan tersebut. Oke.